Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, perilaku kucing memang menggemaskan dan kadang-kadang tidak dapat ditebak. Akan tetapi, ada beberapa kebiasaan kucing yang cenderung ingin dekat dengan sang majikan. Salah satunya adalah kucing yang suka tidur di ujung kaki sang majikan saat berbaring di tempat tidur. Walaupun sang majikan sudah menyiapkan tempat tidur khusus untuk kucing peliharaan tersebut, tapi kucing itu selalu ingin tidur dekat sang majikan. Inilah salah satu tingkah kucing yang sering membuat kita bertanya-tanya, mengapa kucing suka sekali tidur di kasur bersama sang majikan, tapi selalu memilih posisi bagian ujung kaki sang majikan atau di sisi ujung tempat tidur. Walaupun bagian sisi tengah kasur masih luas, tapi kucing lebih memilih bagian ujung kasur. Kira-kira mengapa demikian? Dilansir dari beberapa sumber, ada 5 alasan mengapa kucing suka tidur di sisi ujung kasur atau ujung kaki sang majikan. Yakni, 1. Insting bertahan hidup. Kucing memang selalu merasa nyaman dengan orang yang memberi makan serta kasih sayang yang cukup. Maka tak heran kalau kucing selalu ingin dekat dengan sang majikan, termasuk di saat majikannya tertidur. Meski begitu, kucing biasanya lebih memilih tidur di bagian ujung kasur atau ujung kaki sang majikan. Pilihan ini tentu beralasan agar kucing tetap bisa tidur dengan nyaman sambil memantau kondisi di sekelilingnya. Seperti yang diketahui, ketika kita tertidur, kewaspadaan kita pasti menurun. Hal inilah yang disadari oleh kucing. Untuk itu, kucing lebih memilih bagian ujung kaki sang majikan agar bisa menjaga dirinya dan sang majikan jika sewaktu-waktu ada bahaya. Bagian ujung kaki sang majikan atau ujung kasur dianggap sebagai posisi yang paling ideal untuk melarikan diri jika diperlukan. Selain itu, kucing rupanya tidak ingin terjebak jika tidur di bagian tengah tempat tidur, apalagi jika ada selimut yang mungkin saja menutup pernapasan serta penglihatannya, sehingga membuat dia kesulitan keluar dari selimut untuk melarikan diri dalam keadaan darurat. Kedua, melindungi sang majikan. Seperti poin sebelumnya, kucing selalu menyayangi dan berusaha melindungi sang majikan yang telah memberinya makan yang cukup serta kasih sayang. Itulah sebabnya kucing selalu memilih berada di dekat sang majikan, tak terkecuali saat majikan tertidur. Kucing melakukan hal ini agar memudahkan membangunkan sang majikan jika kucing merasakan ada ancaman bahaya. Hal ini juga merupakan perhatian kucing untuk menawarkan kasih sayang sebagai balasannya. Ketiga, agar kucing tetap dapat mengawasi sekitar. Kucing yang tidur di bagian ujung kaki sang majikan tujuannya untuk memudahkan membangunkan sang majikan jika merasakan ada bahaya, misalnya bahaya kebakaran, ada hewan pengganggu dan lain-lain. Apalagi jika posisi ujung kasur merupakan tempat terdekat ke pintu kamar. Dengan begitu, kucing akan merasa selalu bisa menjaga keadaan sekitar. Keempat, tempat yang paling sedikit gangguan. Ketika kita tidur, secara tidak sadar tubuh kita sering kali berbalik ke kiri dan ke kanan. Jika kucing tidur di bagian tengah kasur, maka kucing itu akan sangat terganggu dengan gerakan tubuh sang majikan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih bagian ujung kaki sang majikan, karena disinilah pergerakan itu paling tidak terasa dampaknya. Selain itu, kucing juga bisa terhindar dari tetesan air liur dan suara dengkuran sang majikan. Kelima, menjaga kenyamanan sang majikan. Tidak sedikit dari kucing yang tetap terjaga sepanjang malam ketika sang majikan sedang tertidur pulas, meskipun mereka berada di kasur yang sama. Dengan memilih tidur di bagian ujung kaki sang majikan atau ujung kasur, maka sang majikan tidak akan terganggu apabila kucing tetap aktif di malam hari. Oke pemirsa yang budiman, itulah 5 alasan penting kucing suka tidur di ujung kaki kita atau di sisi ujung tempat tidur.
Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.